Apa kabar, bagaimana keadaanmu? Ku tahu bukan mudah untuk bertahan melalui liku hidup dan ujian. Namun putus asa bukanlah pilihan. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan masuk tajuk bahagi libatkan 1, 10 dan 0. Tengok contoh yang pertama, 3 ekor ikan dimasukkan satu-satu ke dalam 3 balang. So ikan yang pertama dimasukkan yang ke dalam balang pertama, ikan kedua kepada balang kedua dan ikan ketiga kepada balang ketiga. So Abi dapati ikan dah habis dan setiap balang mempunyai seekor ikan. Okay, so 3 ekor ikan bahagi 1 ekor pada setiap balang, Abi akan dapat 3 balang. Okay, kalau kita guna cara pembaris, okay, satu garisan, tulis nombor 0, 1, 2, 3. Kenapa 3? Sebab 3 ekor ikan. So 3 ekor ikan, tolak 1 masuk 1 balang, tolak 1 lagi masuk 1 balang, tolak 1 lagi masuk 1 balang. Habis ikan. So 3 kali lompat, maksudnya jawapannya 3. 3 ekor ikan darab satu balang satu ikan, so kita akan dapat 3 balang. Baik, sekarang kita akan ambil contoh untuk 10 pula. Abi ada 30 biji telur. Abi nak bahagikan ke dalam bekas, yang setiap bekas tu mesti ada 10 biji telur. Abi pun susun, ambil 2 2 2 cukup 1. Ambil yang kedua, ambil 2, 2 cukup yang kedua, 10. Ambil lagi 2, 2, 2 cukup yang ketiga, 10. 10, 20, 30. Habis telur Abi dekat sini. So cukup 3 papan, iaitu 10, 10, 10. Okay, so dia akan dapat 3 bekas. So 30 biji telur bahagi 10 biji untuk setiap satu bekas, Abi akan dapat 3 bekas. 3 bekas yang setiap satunya mengandungi 10 biji telur akan dapat 30 biji telur keseluruhan. Baik, kita gunakan cara pembaris. Kita lukis satu garis panjang 30. Kenapa 30? Sebab 30 biji telur. Okey. Baik, daripada 30 biji telur, Abi susun. Abi keluarkan 10, isi dalam bekas yang pertama. So tolak 10. Isi 10 lagi bekas yang kedua. Isi 10 lagi bekas yang ketiga. Habis. So dia 3 kali lompat. So 30 bahagi 10 dapat 3. 3 apa? 3 bekas. Apa kabar, bagaimana keadaanmu? Ku tahu bukan mudah untuk bertahan melalui liku hidup dan ujian. Namun putus asa bukanlah pilihan. Baik pelajar-pelajar, sekarang Abi akan menerangkan tentang tajuk bahagi yang mempunyai baki. Kita tengok contoh yang pertama, 7 bahagi 2 samaan dengan berapa? Kemudian Abi dah letak dah 1, baki 1. Macam mana Abi tahu baki 1? Abi tahu melalui jalan kerja. Kita tengok jalan kerja yang pertama. Baik, 7 bahagi 2, Abi ada 7 lilin. Abi nak bahagikan ke dalam 2 kotak. So setiap kotak akan dapat berapa lilin? Kita tengok. Lilin pertama, kotak nombor 1. Lilin nombor 2, kotak nombor 2. Lilin nombor 3, kotak nombor 1. Lilin nombor 4, kotak nombor 2. Lilin nombor 5, kotak nombor 1. Dan lilin nombor 6, kotak nombor 2. Baik, ada baki 1 lilin nombor 7. Abi tak boleh letak dalam kotak nombor 1 sebab nanti kotak nombor 2 tak dapat. So, jadi Abi letak luar 1. Okay, jadi jawapannya adalah dalam 1 kotak Abi akan dapat 3. Okey, kemudian ada baki 1. Baik, cara nombor 2 kita nak dapatkan adalah melalui sifir.
Baik, 7 bahagi 2. 2 kali berapa dapat 7? Tak ada. Yang paling hampir berapa? 6. So, 2 kali 3 dapat 6. 6 tolak 7 tolak 6 sama dengan 1. Ini adalah baki. So, jawapan dalam kotak ni adalah 3. Okay. Itulah jawapan dia. Okey, sekarang kita akan tengok contoh nombor 2. 47 bahagi 7 sama dengan 6 baki 5. Macam mana dapat 6 baki 5? Cara yang pertama, kena keadaan lazim. 47 bahagi 7. 7 kali berapa 47? Tak ada. Yang paling hampir 6. 7 kali 6, 42. 4 tolak 4, 0. 7 tolak 2, 5. So, ni jawapan yang pertama. Cara yang kedua adalah cara penolakan. Iaitu 47 bahagi 7. Tolak 7, 40. Tolak 7, 33. Tolak 7, 26. Tolak 7 lagi 19. Tolak 7, 12. Dan tolak 7 lagi 5. 5 boleh tolak 7? Tak boleh. So, 5 adalah baki dia. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. So, ni adalah jawapan dia 6. Apa kabar, bagaimana keadaanmu? Ku tahu bukan mudah tu bertahan melalui liku hidup dan ujian. Namun putus asa bukanlah pilihan. Sakitku